Pemirsa, anak usia 3 tahun terjatuh ke selokan berarus deras dan nyaris tersangkut di gorong-gorong. Beruntung kejadian ini disaksikan sejumlah warga yang langsung menyelamatkan korban. Pemirsa, ini adalah aksi cepat tangkap warga yang bersama-sama berupaya menyelamatkan anak berusia 3 tahun yang hanyut ke dalam gorong-gorong selokan. Karena ukuran gorong-gorong yang sempit, warga sempat kesulitan untuk masuk mencari korban. Beruntung, arus selokan cukup deras sehingga mampu menghanyutkan korban keluar gorong-gorong. Kejadian di Palembang, Sumatera Selatan ini berawal saat korban terpleset jatuh ke selokan saat sedang main di belakang rumahnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Jatuh kepleset. Jatuh kepleset. Berapa meter Pak dari sini sampai ditemukan di sana Pak kira-kira? Kurang lebih 10 meter. Kurang lebih 10 meter. Waktu ditemukan Pak kondisinya seperti apa Pak? Sesak Pak. Udah diangkat, udah keluar air, udah sehat. Sehat. Tapi habis itu dibawa ke rumah sakit. Dibawa langsung ke sini tapi kata dokter enggak apa-apa.